Mae, saya sudah serahkan sama Om ya. Ini buat Bilar, ini buat Dede. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Cie, yang mau malam mingguan udah bersiap-siap ya, mau dijemput ya, cukur duluan ya guys ya. Lesti sudah bahagia melihat Bang Bi yang sebentar lagi akan menjemput dirinya. Lihatlah kebersamaan mereka saat makan tumpeng kiriman dari Leslar. Begitu nampak mereka cute banget, sweet banget, romantis banget. Pasangan couple cute kita yang tentunya akan melewatkan malam minggu berdua. Ya, mereka sudah lama tak bertemu. Dan malam minggu ini adalah malam minggu terindah baginya. Sehingga tak heran Rizky Billar sudah mempersiapkan matang-matang acara spesial bersama sang kekasih, ya, Lesti Kejora. Bagaimana tidak, sudah sekian lama ia syuting dan jarang ditemani dan terlalu begitu ngoyo bekerjanya, sehingga perlu refreshing dan penyegaran, apalagi bercanda bersama kekasih. Tentu hal itu yang mendambakan dirinya untuk selalu bersua dengan kekasihnya itu. Ya, di malam minggu ini tentu malam minggu hanya berdua sambil merayakan anniversary yang ketiga bulan bertemunya mereka bersamanya dalam suka dan duka, tentu juga dalam cinta. Ya, begitulah guys, kemesraan dan keuangan menjelang malam minggu. Apakah mereka akan ke Bali menghabiskan malam hari ini? Ya, sepertinya tidak, karena tanggal 25 besok Lesti akan launching brand miliknya. Jadi tentu dia tidak akan berangkat ke Bali hari ini seperti teman-temannya dan juga sang manajer Ricardo, karena Lesti masih punya kesibukan. Tapi jelas sebagaimana konfirmasi sahabatnya bahwa Bilar dan Lesti akan segera menyusul mereka ke Bali. Ya, sungguh kabar yang cukup menggembirakan, menikmati hari-hari bersama, dan sekarang mereka merayakan anniversary secara romantis, secara berdua saja tentunya. Apalagi Moreno katanya libur, jadi Bang Bi hanya sendiri ditemani admin. Ya, kita lihat nanti bagaimana keseruan malam minggu mereka yang tentu akan semakin cute dan romantis malam ini. Semakin malam merangkak larut nantinya. Oke, itu saja kabar terbaru dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan tentang mereka berdua kalian dapatkan setiap saat tanpa harus menunggu lama. Begitu saja. Ya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.